Guncangan besar terjadi di Piala Asia, ketika Pierolina mantan wasit legendaris, dan sekarang anggota komite wasit FIFA ini diambil setelah wasit Uzbekistan tersebut, menjadi sorotan karena dianggap melakukan kesalahan pengambilan keputusan yang krusial, dalam laga antara Timnas Indonesia dan Timnas Irak semalam. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Ahmed bin Ali Qatar mencatat hasil 3-1 untuk kekalahan skuad Garuda. Namun keputusan kontroversial muncul saat wasit Tantas memutuskan untuk mengesahkan gol kedua. Timnas Irak meskipun sejumlah pemainnya lihat berada dalam posisi offside, keputusan tersebut menciptakan kegemparan besar di antara pemain, pelatih dan penggemar Timnas Indonesia. Video VAR kemudian menunjukkan bahwa wasit Tantasev telah melakukan kesalahan dalam menilai posisi pemain Irak, yang jelas berada di luar batas offside. Pierluigi Olina yang dikenal dengan sikap tegasnya dalam menjaga integritas wasit, segera merespons kontroversi ini dalam konferensi pers. Colina menyatakan kami telah memutuskan untuk sementara membekukan lisensi wasit Ilgis Tantas. Keputusan ini diambil sebagai langkah pertanggungjawaban atas kesalahan yang terjadi dalam laga tersebut. Komite wasit FIFA selalu menjunjung tinggi standar profesionalisme, dan kesalahan seperti ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Penggemar sepak bola di seluruh dunia pun memberikan beragam tanggapan terhadap langkah drastis ini. Ada yang mendukung keputusan China sebagai bentuk penegakan aturan yang adil, sementara yang lain merasa bahwa tindakan ini terlalu keras dan bisa berdampak negatif pada karir wasit tersebut. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Asia AFC tengah mengkaji keputusan tersebut dan menyatakan bahwa mereka akan segera memberikan keputusan final. Setelah mendengar klarifikasi dari wasit dan melibatkan pihak-pihak terkait, kontroversi ini akan terus menjadi pusat perhatian di Piala Asia dan keputusan yang diambil oleh AFC nantinya akan memiliki dampak signifikan terhadap bagaimana turnamen ini akan berjalan.